Shalom amang inang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bertanya kepada kita semua pada saat ini, apa kabarnya? Saat kita telah memasuki tahun yang baru, saya berharap kita semua dalam keadaan tetap optimis kalau tahun 2024 ini Tuhan menyertai kita. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, menyapa kita semuanya agar kita hidup di dalam kehendaknya, dan mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang inang saudara-saudaraku, sebagai nats renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 15 Januari 2024, dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 5, demikian bunyinya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Mengenal Allah. Emang inang saudara-saudaraku, judul ini membawa kita dalam suatu perenungan seperti ini. Apakah benar-benar kita sudah mengenal Allah? Seperti apa kita sudah mengenal Allah itu? Apakah mengenal Allah cukup sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia? Membaca Alkitab, bernyanyi, ternyata mengenal Allah berkaitan sekali dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia, menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Dia. Artinya, saudaraku, tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan cara apa kita hidup. Saudaraku, Yohanes memaparkan bahwa seseorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Mereka juga pendosa. Justru merekalah yang menyadari sebagai orang yang penuh dengan kelemahan atas dosa-dosanya. Namun orang yang mengenal Allah, bukan hanya dia jatuh di dalam dosa, tetapi dia bangkit dari dosa itu. Dia tidak hidup lagi di dalam dosa itu, karena dia sudah tahu akan kebenaran firman Tuhan. Lalu apa gambarannya saudaraku, orang yang mengenal Allah itu? Adalah yang pertama, dia melakukan perintah Kristus. Melakukan perintah Kristus ini memiliki nilai yang tertinggi dari perintah siapapun yang ada di dunia ini. Tidak bisa ditawar-tawar. Perintah Kristus sangat penting kita lakukan. Yang kedua, hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus adalah hidup melayani Dia sebagaimana Dia melayani kita. Pertanyaannya saudaraku, mengapa Tuhan berpesan untuk kita melakukan perintah-Nya dan hidup seperti Kristus? Yang pertama, untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bahwa perintah Tuhan bukan semata-mata untuk kepentingan Tuhan saja, tetapi untuk kepentingan manusia itu sendiri, yakni kebaikan manusia terhadap sesamanya.
Yang kedua, supaya manusia dapat menikmati hidup yang diberikan Tuhan dengan baik dan sesuai dengan fungsi yang semestinya. Yang ketiga, supaya manusia dapat menggunakan hidupnya dengan optimal dan menjadikan hidupnya sampai penuh sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan waktu Ia menciptakan manusia itu. Ketiga hal ini, saudaraku, penting kita perhatikan. Mengapa Tuhan memberikan perintah itu kepada manusia? Bahwa yang bisa saya rangkum di sini adalah supaya manusia hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kehendak Allah adalah penuh dengan kebajikan-kebajikan untuk umat yang dikasihi-Nya. Oleh karenanya, kita bisa menggambarkan bagaimana seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya agar anak-anaknya hidup di dalam ketertiban, keamanan, kesenangan, kebaikan, bahkan mereka bisa menikmati hidup yang nyaman, menjalani kehidupan yang tenteram. Bila seorang bapa bisa melakukan itu kepada anaknya, lebih dari situlah Allah bisa melakukan kepada umat yang dikasihi-Nya. Oleh karena itu, marilah saudaraku, kita sungguh-sungguh mengenal Allah bukan dari kulitnya, tetapi dari diri Tuhan kita yang menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Kiranya kita renungkan firman ini untuk kita hidupi, semakinlah kita bertambah-tambah cinta kasih kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah mengasihi kami. Biarlah kami semakin hari dibentuk untuk mengasihi Engkau dalam suka maupun duka. Berkenanlah Engkau memberkati kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar ini betul-betul kami hidupi sebagaimana sempurna kasih-Mu dalam hidup kami. Kiranya kami mengikuti kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami pada-Mu Tuhan. Engkaulah yang memimpin kami. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Bila mereka dalam keadaan sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Bila mereka sedang dalam keadaan berduka, kiranya Tuhan menghibur hati mereka. Bila mana mereka sedang dalam keadaan pergumulan, baik terhadap anak maupun rumah tangga dan pekerjaan, kiranya Engkau mau tolong mereka Tuhan, agar mereka boleh hidup di dalam kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan hidup kami pada-Mu. Terimalah kami dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya bermanfaat bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.